adanya maraknya penipuan-penipuan yang menggunakan AI, Artificial Intelligence, yaitu kecerdikan palsu, di mana ini sangat berbahaya untuk menipu orang. Dan hal ini telah terjadi pada diri saya sendiri, di mana kalau Anda tahu misalnya ada iklan kacamata. Untuk Bapak Ibu, jika penglihatan kalian sudah mulai rabun, itu di sana saya bicara, padahal saya tidak melakukan itu. Dan mereka bisa menggunakan suara saya seperti persis suara Rhoma Irama dan mengiklankan kacamata itu.